Yo guys, kembali lagi ke channel FKR Project. Seperti biasa, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang Bigo Live. Jadi syarat kalian live, kalian gak perlu punya 2 HP, tapi cukup 1 HP. Ya, icilah. Enggak, canda. Jadi di sini gue bakal ngebahas syarat-syarat apa aja yang kalian butuhin ketika kalian pengen gabung ke Bigo Live. Dan maksudnya kalau gabung ke Bigo Live sih bisa-bisa aja. Dan di sini gue lebih ngebahas syarat gabung ke manajemen ya. Nah gitu. Untuk langsung aja, sebelum yang klik tombol subscribe, seperti biasa kalian harus klik subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Langsung aja gue coba record layarnya dulu. Kita bakal bahas di sini. Jadi di sini ada namanya official Bigo Live host registration Cardiff Management. Nah kalau buat kalian yang belum gabung manajemen tapi udah memenuhi syarat ini, silahkan kontak seperti biasa IG gue dan gue bakal coba balas ya. Oke ya. Nah di sini syarat yang kalian ketahui, di sini harus kalian baca, kita baca bareng-bareng ya dengan teliti ya. Syarat dan ketentuan official host. 1. Memiliki KTP. Ingat, di sini kalian harus memiliki KTP. 2. Memiliki keinginan tinggi untuk bekerja. Keinginan tinggi untuk bekerja. 3. Bisa live streaming 2-3 jam per hari. Ya, kenapa dibuat kayak gini 2-3 jam per hari? Itu karena ada namanya target waktu ya. Nah, diusahakan buat kalian yang pengen join ke sini ya, kalian harus fokus ya. Bisa live di sekitar-sekitar jam itu. Memiliki buku tabungan. Tabungan. Tujuan memiliki buku tabungan itu biar saat kalian pengen mencairkan uang, itu udah ada buku tabungan gitu. Gitu loh. Jadi uang ini mau dilarikan kemana kalian udah ada gitu. Nah, jadi uangnya nggak simpang siur lah, harus ditarik kemana ya. Dan di sini juga boleh punya teman ataupun saudara. Terus di atas 18 tahun. Info yang gue dapat terbaru itu di sekitar di atas 17 tahun ya. Jadi umur 17, tapi kalian udah mempunyai KTP itu kalian masih bisa join ya. Yang penting di sini ini sih KTP sih, poin KTP yang paling penting ya. Terus di sini nama sesuai KTP ini data yang harus kalian berikan ketika kalian pengen daftar ke manajemen. Terus Bigo Live ID. Nah, buat kalian ID-nya jangan sampai salah ya. Di sini ada tulisan, pastikan jangan ada kesalahan penginputan Bigo Live ID. Jika Bigo Live ID salah akan dinyatakan gagal. Jadi Bigo bakal coba mencari ID kalian, kalau nggak ketemu ya udah gagal. Jadi kalian harus registrasi ulang. Jadi benar-benar harus hati-hati untuk ID. Jadi kalau ID itu kalian bisa klik profil aja ya, profil, terus lihat tuh di atasnya itu ada tulisan ID. Nah itu ID kalian. Gua nggak bisa nunjukin karena gua nggak mempersiapkan ini guys, Bigo Live-nya. Oke, jadi Bigo Live ada di HP ya. Terus nomor kartu identitas. Jika KTP yang diinput di sini dengan SWU tidak sama, tidak akan lolos. Hanya boleh menginput nomor KTP, SIM ataupun paspor, tidak mengisi data valid akan dianggap tidak lolos. Ingat, berarti nomor identitas itu, NIK itu dibutuhin banget ya buat Bigo Live. Jadi KTP dengan Bigo itu harus kalian input benar-benar, kan nanti Bigo bakal coba cari ID KTP kalian ada apa enggak. Line ID. Di sini maksudnya Line ID itu aplikasi lain ya. Aplikasi lain itu yang ya tahulah kalian lah ya, aplikasi lain ya. Itu wajib ya guys. Ini wajib. Terus punya nomor HP ya. Masa iya kalian gak punya nomor HP? Itu nomor HP juga wajib. Terus ada ID Instagram, itu juga wajib. Domisili host lokasi. Domisili host lokasi. Jadi lokasi itu penting juga karena biar Bigo tahu data kalian ini benar nggak, kalian lagi ada di mana gitu ya. Posisinya ya. Konten siaran. Nah, di sini konten ada banyak banget, itu kalian pilih aja. Walaupun nggak ada ya. Kalau nggak ada, misalnya contoh, aduh, kok gue nggak punya konten ya? Konten gue gini-gini. Udah guys, hal yang paling gampang, gue jadi lorang ya. Itu gue biasanya bakal milih
buat yang cowok itu gue bakal milih challenge, outdoor challenge. Meskipun nanti the next kalian bikin konten nggak challenge itu nggak apa-apa. Di sini kan cuma syarat ya, biar nanti taulah Bigo kalian mau live tuh ngapain. Jadi di sini benar-benar yang harus dibutuhkan adalah keseriusan kalian tentang live. Jadi live itu juga kalian harus ada konten ya, nggak cuma ngobrol. Kecuali live yang cuma ngobrol itu satu cowok good looking, dua cewek cantik. Bahkan di sini nih ya siarannya kita bisa lihat ya, cantik pun ada di sini nih. Nah ini nih cantik guys. Emang tapi nggak apa-apa, tidak memungkinkan ya untuk yang nggak good looking, nggak cantik, cowok pun yang jelek masih ada namanya mukbang, satu komedi. Intinya walaupun kalian mau pilih konten manapun, saran gue sih ya buatlah mereka tertarik penontonnya ya. Mau kalian apalah, mau horor kayak horor tuh kayak telusuran malam-malam ya itu. Cuma balik lagi, semua konten harus inget ya viewersnya gimana cara menaikkan. Kayak berpikir, okay, gue sebulan gak dapat gaji, okay, dua bulan gue harus target gitulah ya. Itu yang lagi gue pikirin sih di konsep manajemen gue ya, Stardiff gitu. Itu tadi sedikit pembahasan aja, maaf ya agak panjang. Ya karena gue suka bercerita gitu, jadi ya gue buat channel YouTube kayak gini kan. Terus ada tanggal lahir, tanggal lahir itu dibutuhin juga. Jadi ya buat mastiin juga ya, KTP, umur, pokoknya harus kalian samain aja lah sama KTP ya, biar gak ribet lah nanti kedepannya. Terus ada agama, ya di agama juga penting, mau kalian agama Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain itu silahkan tulis. Kecuali agama, enggak. Di sini ada jenis kelamin, kalian perempuan atau laki-laki itu tinggal kalian persiapkan ya. Enggak perlu dipersiapkan sih sebenarnya, ya, ini semua kayak ada di KTP aja sih. Usia calon host, maksudnya usia kalian berapa ya? Walaupun tadi kalian udah nulis tanggal lahir ya, kalian tetap harus buat lagi namanya usia calon host. Terus di sini ada suku. Oke, di Bigo ini baru namanya fitur, baru berapa bulan inilah, belum ada nyampe setahun guys. Bigo mengeluarkan kata suku ya. Ada Batak, Sunda, Jawa, Cindo, Chinese, Indo, anjay. Itu yang lagi di bener-bener lagi rame sih di Bigo Live, Chinese, Indo, karena gila sih demeknya gitu kan. Itu yang lagi rame banget emang lagi di Bigo Live. Okay. Mungkin itu aja sih. Terus ini the nextnya tim dari manajemen kalian bakal pindahkan data ini lagi ke Bigo Live-nya. Okay, ini cara kalian meregistrasi data yang diperlukan. Sebenarnya simple ya, cuma satu si KTP aja. Sama ya, jangan sampai kalah salah-salah input ya, karena ini bakal didaftarin. Bang, gimana kalau misalnya aku salah input? Nggak apa-apa guys. Ya mungkin kalian butuh nunggu seminggu lagi ya, karena Bigo juga manusia, jadi ya kita harus menunggu hasil registrasi kalian lolos apa enggak. Itu jangka waktu seminggu kalau nggak salah ya. Dan ini pembukaannya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 24 ya. Kalau kalian pengen daftar udah lewat tanggal itu ya, kalian harus nunggu lagi di tanggal 1 buat daftar kalian. Karena ya peraturan dari Bigo lah, bukan dari peraturan dari gua. Kita sama-sama live streamer ya. Ya ini aja sih tipsnya. Itu yang data-data yang perlu kalian butuhkan buat menjadi official host ya, atau host yang bergaji ya. Streamer menjadi streamer yang bergaji, yaitu gabung dengan manajemen. Manajemen banyak, cuma salah satunya manajemen gue lagi bukaan. Kalau kalian pengen join ya silahkan DM Instagram gue, nanti kita bakal bahas ya semua pertanyaan kalian, kita bakal bahas di forum aja, forum ke WA. Kalau Bigo sih tips-tips aja, dan thank you buat kalian udah nonton video ini. Sampai ketemu di next video and see you. Sampai ketemu di next. See you again.